Lihatlah dunia penuh warna, pemalas pada selalu ceria. Yeah, temukan kebahagiaan di setiap tawa, nikmati waktu yang luar biasa. Yeah, channel favorit penuh canda, bersama kami takkan ada duka. Tekanlah jangan lupa, jadi pemenang di antara kita. Bergabunglah bersama kami. Setiap momen penuh kasih. Tekan like dan subscribe sekarang. Jangan tunggu terlalu lama. Setiap hari baru petualangan, hiburan dan tawa tak terlupakan. Layar ponsel penuh keajaiban, dengan Puma takkan bosan. Ayo berbagi cerita dan cinta. Temukan teman baru di setiap detik. Di sini bahagia selalu tercipta. Puma Lesmana membuatmu asyik. Heh, dasar perempuan gila. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan itu. Jika aku tidak sempat melarikan diri, mungkin aku akan tewas di dalam bangunan itu. Heh, tapi untuk sekarang tidak apa-apa. Sebaiknya aku mundur terlebih dahulu. Aku harus mengumpulkan cukup energi supaya kekuatanku bisa bangkit kembali. Aku akan mulai dari desa di bawah itu. Sialan, tampaknya energiku sebentar lagi habis. Aku sudah tidak kuat lagi. Semua ini gara-gara perempuan itu. Beruntung, dia berhasil aku kalahkan dengan kemampuanku. Jika tidak, aku juga akan ikut tewas di dalam pertempuran itu. Ini dia, sumber energiku. Makhluk apa itu? Aku tidak tahu, Paman. Makhluk apa itu? Banyak bacot kalian. Kalian adalah sumber energiku. Aku akan menyerap setiap energi dan kekuatan yang ada dalam tubuh kalian. Bersiaplah, teknik menyerap energi. Yeah! Tidak akan kubiarkan. Akhirnya, aku bisa berhadapan denganmu. Dasar manusia jelek. Siapa kau? Aku merasakan energi yang besar pada orang ini. Jangan-jangan aku adalah Evo Cobra. Nani, kau langsung menyerang. Terima ini. Sialan. Kesalahan kau. Langsung menyerangku. Siapa kau sebenarnya? Oleh sebab itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Evo Cobra, pahlawan bermuda. Dan aku tidak akan membiarkanmu membuat tempat ini kacau balau. Oh, benarkah? Terima ini. Nani, kau masih punya kekuatan ya? Itu adalah energi terakhirku. Aku sudah tidak punya kesempatan lagi untuk melawan. Tampaknya Sonia berhasil membuatmu terpojok. Jadi, kau salah satu bagian dari perempuan itu. Itu benar. Aku tidak akan mati di sini. Aku masih punya peluang. Hei, mau kemana kau? Akan kuserap energi patua ini. Nani. Lihatlah, sekarang aku sudah punya sedikit kekuatan. Tapi ini saja tidak cukup. Aku akan menyerap energi anak muda itu juga. Nani. Sialan kau. Sekarang aku punya cukup energi untuk melawanmu. Aku gagal melindungi mereka. Aku pergi terlebih dahulu. Woi, sialan. Dia berhasil melarikan diri. Dasar makhluk hitam pengecut. Tunggu saja kau. Jika aku berhasil menemukanmu, akan kuhancurkan kau. Sekarang aku harus mencarinya lagi. Baiklah, aku akan menemukanmu, dasar pengecut. Nani, apa yang terjadi di sana? Tampaknya
telah terjadi insiden yang sangat besar, sehingga tempat ini baru saja dipadamkan. Apakah ini ulah Super Void? Baiklah, kalau begitu, aku akan membantu orang-orang di sini untuk menghilangkan asap-asap bekas kebakaran ini. Kalau begitu, teknik penghisapan, teknik pembalikan, kekuatan Super Fusion, aku akan menghisap semuanya. Yeah! Tampaknya aku berhasil. Baiklah, sekarang aku akan pergi ke sumber asap itu. Tampaknya ada seorang prajurit di sana. Tunggu dulu, apakah mereka mengira aku adalah musuh? Kalau begitu, aku akan berbicara langsung dengan pemimpin mereka. Berhati-hatilah, Tuan Orion. Yuk, siapa tahu dia adalah penjahat. Apakah kau adalah pemimpin orang-orang ini? Ya, yeah, aku adalah Orion. Dan siapa kau? Perkenalkan, aku adalah Super Fusion. Dan tujuanku kemari adalah mencari Super Void. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku kemari bukan untuk mencari musuh, melainkan menangkap buronan Super Void demi kedamaian dunia ini. Apa buktinya? Baiklah, kalian bisa menembakiku sesuka hati kalian. Aku akan menerimanya. Tembak aja, Tuan Orion. Baiklah, tembak! Yo! Sekarang giliranku. Kalian sudah puas menembakiku, kan? Terima ini, kekuatan MP40 Super Fusion. Hea! Nani, hentikan. Kau bisa membunuh para prajurit yang ada di sini. Kalau begitu, apakah kau mempercayaiku sekarang? Baiklah. Untuk saat ini, aku sedikit mempercayaimu. Tapi kita perlu mengobrol lebih banyak. Baguslah kalau begitu. Ayo, aku bersedia. Kalau begitu, ayo ikuti aku. Kita mengobrol di dalam. Baiklah, ayo kemari. Silakan. Sebelumnya, siapa namamu tadi? Aku adalah Super Fusion. Dan tujuanku kemari adalah mencari Super Void agar dia bisa diadili, karena dia telah melanggar sebuah peraturan di galaksi. Jadi, Super Void ini adalah buronan di tempat kalian? Itu benar, dan aku merasakan keberadaannya. Dia pernah berada di sini. Itu benar, dia telah datang ke Bermuda ini dan membuat kekacauan. Apa? Berarti aku benar-benar terlambat. Tapi, jika kau benar-benar memburunya, aku akan membantumu. Itu bagus, jika kau benar-benar berniat membantuku. Karena jika tidak, dia akan menyerap semua energi di planet ini. Tapi, bisakah kau ceritakan padaku siapa Super Void ini? Pada saat itu, kami, aku, dan juga Super Void merupakan orang yang sama dari galaksi luar. Akan tetapi, Super Void menginginkan energi yang lebih, sehingga kami mencoba menghentikannya dengan paksa. Akan tetapi, Super Void ingin melakukan perlawanan, dan kami tahu dia sangat kuat. Oleh sebab itu, kami bertiga bersatu untuk mengalahkannya. Dan hasilnya, kami berhasil melumpuhkannya. Kalau kalian berhasil melumpuhkannya, kenapa tidak kalian tangkap saat itu juga? Saat itu, kami lengah. Kami pikir kami sudah berhasil mengalahkan Super Void. Tapi, dia tidak lain adalah Super Void. Dia yang terkuat. Jadi, dia bisa membangkitkan diri lagi. Setelah itu, dia menggunakan jurus teleportasi dan berhasil kabur ke planet kalian ini. Jadi, dia pergi teleportasi untuk melarikan diri. Itu benar. Di saat dia bangkit lagi, aku mencoba untuk menghentikannya dan bertarung melawannya. Akan tetapi, dia cukup tangguh. Dia tidak mudah dikalahkan. Jadi, kalian gagal menangkapnya, sehingga
dia berhasil berteleportasi ke planet ini atau ke Bermuda. Itu benar. Semua cara sudah kami kerahkan untuk menghentikannya. Akan tetapi, dialah Super Void. Dia dan kekuatan menyerapnya atau Black Hole. Dia berhasil melarikan diri sehingga aku ditugaskan untuk mengejarnya ke sini. Jadi, kalian itu apa? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Kami adalah para penjaga galaksi. Penjaga galaksi? Berlebihan sekali. Terserah kau mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas, aku Super Fusion. Aku ditugaskan untuk membawa kembali Super Void. Agar keseimbangan di planet-planet lainnya tetap terjaga. Dan tidak dihancurkan oleh Super Void dengan kekuatan menyerapnya. Ya, aku akui itu. Orang itu benar-benar kuat dan memiliki kekuatan yang di luar nalar. Oleh sebab itu, aku Super Fusion. Aku berjanji, aku akan mengalahkannya dan membawanya kembali. Tapi, aku tidak tahu dia pergi kemana sekarang. Terakhir aku mengalahkannya, yaitu kloningnya. Nani, jadi dia sudah bisa berkloning? Itu benar, dia bisa membuat kembaran tubuhnya. Bahkan cukup hebat untuk sebuah kloningan. Aku baru tahu dia bisa membangkitkan kekuatan itu. Jadi sebelumnya dia tidak pernah membuat kekuatan kloning itu? Itu benar. Baiklah, aku punya syarat jika kau membutuhkan bantuanku. Apa syaratnya? Katakan saja. Aku ingin kau membantuku membersihkan kekacauan yang ada di Nextera. Setelah itu, kita akan kembali ke sini dan mencari Super Void. Baiklah, aku setuju. Tapi jika kau mencoba mengkhianatiku, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Heh, kau bisa memegang omonganku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Baiklah, ayo kita bereskan kekacauan ini. Let's go. Ya, yeah, baiklah. Izinkan aku bertanya, manusia bertangan aneh. Heh, ini bukan aneh. Ini hasil eksperimen. Ya, yeah, ya. Yeah. Apakah di planet kalian ini masih banyak orang jahat? Tentu saja. Setiap orang jahat itu bukan mereka karena ingin jahat, tapi karena keadaan. Tapi... Heh, rasakan itu. Wow, kau punya jurus yang unik. Thank you. Oh, baiklah, kau bilang orang-orang jahat karena ada kesempatan. Itu benar. Mereka semua terpaksa melakukan kejahatan. Contoh, mereka terpaksa mencuri karena mereka kelaparan. Tapi, bukankah itu karena mereka malas bekerja? Ya, itu ada benarnya juga. Tapi, ada di antara mereka yang sudah berusaha mencari pekerjaan. Akan tetapi, mereka tetap tidak mendapatkannya. Karena tingginya syarat-syarat untuk menerima pekerjaan itu. Ternyata, keadilan masih belum ditegakkan di planet kalian ini. Ya, akan tetapi, keadilan, definisi itu berbeda bagi setiap orang. Kau benar, setiap orang memiliki definisi masing-masing soal keadilan. Tapi, keadilan itu apa menurutmu, Tuan Bertangan Aneh? Namaku Orion. Keadilan menurutku adalah di mana semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Heh, bagus. Hah, aku berteleportasi ke tempat ini. Tempat apa ini? Hei, siapa kau? Mengganggu aku bermain video game saja. Video game? Jadi ini video game? Ini mempunyai energi yang cukup, sehingga kekuatanku telah kembali. Ya iyalah, itu kan dari listrik. Ternyata energi listrik ini cukup lumayan. Terima kasih, anak muda. Kenapa semua listrik jadi padam? Karena aku menyerap semuanya. Tidak ada yang tersisa. Kau ini makhluk apa? Dasar orang aneh. Kaulah yang aneh. Terima ini, kekuatan Super Void.
aku tidak aneh, melainkan aku hanya membutuhkan sumber energi yang cukup. Dan planetmu ini, bahkan tempat tinggalmu ini, semuanya akan kuserap. Sehingga akulah yang terkuat, dan aku tak akan terkalahkan. Kau lihat saja, aku akan mulai proses memanen planet ini. Nani, aku merasakan energi yang pernah aku kenal. Hah, bocah itu lagi. Dan Super Fusion, kau menemukanku. Maaf, Super Void. Waktu bermain-mainmu telah habis. Aku akan membawamu kembali ke galaksi. Jadi, hentikan semua ini. Terima ini. Yeah! Percuma saja, Super Fusion. Kau tidak akan bisa menangkapku. Aku telah menyerap semua energi listrik yang ada di planet ini. Dan sekarang, aku akan memulai memanen planet ini. Oh no, apa yang terjadi? Dia telah menyerap semua energi yang ada di planet ini. Sialan kau apakan bermuda? Lihatlah, aku berhasil. Aku telah menyerap semua energi yang ada di sini. Dan aku bisa menghajar kalian di dalam kegelapan. Nani, cepat sekali. Sekarang giliranmu, Super Fusion. Aku tidak akan kalah secepat itu. Oh, benarkah? Perisai pelindung. Kau selalu saja berlindung di balik perisaimu itu. Dasar orang lemah. Terima ini, kekuatan Super Void. Terlalu lambat. Nani, akan Draco. Sekarang kau harus kembali, Super Void. Hey, di situ kau rupanya. Aku sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Siapa orang itu? Itu adalah Evo Cobra. Dia adalah timku. Kau tidak memberitahuku, Orion. Orang ini berhasil kabur dan membunuh warga sekitar di Katulistiwa. Apa yang dia lakukan? Menjauh dari Super Void. Memangnya kenapa? Terima kasih, pahlawan bodoh. Akhirnya aku bisa menyerap energinya. Dan sekarang aku mempunyai kekuatanku kembali. Kekuatan Super Void. Hisap semuanya. Oh tidak, dia mendapatkan kekuatannya kembali. Apa yang harus kita lakukan? Super Void, hentikan ini semua. Kalau kau benar-benar kuat, Super Fusion, tangkap aku dan kalahkan aku sebelum aku membunuhmu dengan kekuatanku. Dasar kau pengecut, Super Void. Kau berlindung di dalam kegelapan. Aku bukan berlindung, tapi ini adalah kekuatanku. Dan kau bukanlah tandinganku. Tampaknya hanya sampai di sini saja kau memegang akan Draco. Sekarang senjata ini menjadi milikku. Dan kalian berdua, pergilah ke neraka. Sekarang, aku Super Void. Aku tak terkalahkan. Baiklah, saatnya melanjutkan perjalanan. Tampaknya kau telah gagal, Super Fusion. Ya, kau tampaknya telah dikalahkan oleh Super Void. Itu benar. Maafkan aku semuanya. Tidak apa-apa. Aku tahu dia semakin kuat. Dengan kekuatannya yang sudah bangkit, dia akan sangat sulit dikalahkan. Apakah tidak ada cara lain
untuk menghentikan ini semua. Dia telah menyerap semua energi di planet ini, dan aku ingin menghentikannya. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah kita harus bergabung. Itu benar, Fusen. Kita bertiga harus bergabung. Bergabung? Ya, apakah kau bersedia? Aku bersedia jika ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Lihat, semuanya kembali normal. Semuanya sudah tidak gelap lagi atau hitam lagi. Tunggu di sini, Orion. Aku akan membalaskan kekalahan kita tadi. Dan akan kupastikan, kali ini kami akan mengalahkanmu, Super Void. Dan kau akan segera diadili atas perbuatanmu yang telah merusak setiap planet yang kau kunjungi. Baiklah semuanya, ayo kita beraksi. Kita kalahkan Super Void. Mama.